Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Utanda. Saya dari Kampus Politeknik Tiara Bunda. DIM saya 12-12-20-92. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 mekanisme pesanan rumah. Yang pertama, ada engagement. Jadi engagement merupakan proses masuknya kepala bayi ke pintu atas panggung. Yang kedua ada disen. Jadi disen merupakan turunnya kepala karena adanya kontraksi. Jadi dia turun. Disen terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sensitismus, yaitu struktura sagitaris bagian terendah kepala setara dengan suhu jalan lahir. Lalu ada asistitismus anterior, bagian kepala mendekati promotorium seperti ini. Dan ada asistitismus posterior, bagian kepala mendekati sisi kiri. Mekanisme yang ketiga ada fleksi, yaitu dagu menempel pada torak. Yang keempat ada putaran kaki dalam, yaitu kepala bayi memutar sebanyak 45 derajat. Yang keenam ada ekstensi. Ekstensi merupakan keluarnya kepala janin dimulai dari burung-burung kecil, jadi dia mulai menggunung di sini. Yang keenam ada putaran kaki luar, yaitu kepala jari memutar ke arah dengan sendiri jari. Kalau punggung dipinggung jari ke kanan, berarti dia misalnya ke kanan. Kalau punggung jarinya di sini, berarti dia misalnya ke kiri. Yang terakhir atau yang ketujuh ada ekspulsi, yaitu pengeluaran bau anterior dan posterior serta suhu tubuh janin, jadi keluar semuanya. Sekian penjelasan dari saya. Jika kurang ada kurangnya, mohon maaf.